Rayang Shah Malik Ahmad atau Cipung ulang tahun pertama, trending Twitter banjir ucapan doa. Dikutip dari Solo 3 terkini. Pada hari ini, 26 November 2022, Rayang Shah Malik Ahmad atau akrab disapa Cipung merayakan ulang tahun pertamanya. Raffi dan Nagita mengucapkan selamat ulang tahun kepada Rayang Shah melalui akun media sosial mereka @RaffiNagita1717. Happy birthday Cipung, katanya dengan emoji hati. Menyambut pertama usia adik kandung Rafathar Malik Ahmad, Raffi Ahmad bakal segera merilis animasi keluarga untuk merayakan ulang tahun putra bungsu mereka. Bukan hanya kedua orang tua dan karyawan Ras Entertainment yang ikut mengucapkan selamat kepada Rayang Shah, warga Twitter juga turut meramaikan ulang tahunnya dengan membanjiri sosial media mereka dengan ucapan dan doa, hingga namanya berhasil trending di Twitter. Warga Twitter juga turut meramaikan ulang tahunnya dengan membanjiri sosial media mereka dengan ucapan dan doa, hingga namanya berhasil trending di Twitter dengan lebih dari 1K tweets. Mereka mengunggah foto-foto bayi yang disebut sebagai keponakan online dan menuliskan cuitan selamat ulang tahun. Netizen juga memberikan doa-doa di momen pertambahan usianya. Mereka berharap Cipung dapat terus menghibur mereka dengan tingkah lucu dan menggemaskan yang selalu mencuri perhatian netizen. Bukan hanya Rayang Shah, Raffi, Nagita hingga Rafathar juga sempat masuk jajaran trending topik di Twitter pagi ini. Demikian informasi terkait Rayang Shah Malik Ahmad yang genap berusia 1 tahun, rayakan ulang tahun pertama hingga trending di Twitter. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe, supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.